Assalamualaikum, selamat petang. Okey, di sini saya nak tunjukkan kita nak secuci aircon cara murah, cara orang kena duit. Orang tak duit macam ni lah. Okey, ini dia. Ini DIY punya. Ramai orang bagi review dah. Okey, tapi dia punya penerangan dekat sini. Nampak tak? Buka kan enjin 10 minit dengan heater on. Ramai orang tak tahu heater on ni. Ni heater. Cuma tak? Cekai kereta-kereta kontinen, kereta-kereta K-pop. Kereta 4 musim ni dari heater. On heater supaya ni panas. Oh, ni panas ni angin dah. Kita bagi on dia dulu. Kita kata on kan kat sini selama 10 minit. Okey. Sini tadi saya dah on lah. 10 minit, 12 minit lah. Lebih daripada cukup. Okey, so kita boleh tutup lah. Kita tutup dan nanti kita akan buka ni. Okey. Sekarang kita dah mati enjin. Aircon pun dah tutup. Okey, so nampak ni. Kita buka dia. Dia tu. Mana? Tu dia. Kat belakang tu. Tu dia. Jadi, apapun ni kita kena buka dulu. Cara buka dia, saya tunjukkan. Okey. Untuk kereta Citra. Citra Karen satu keluarga lah tu. Nampak ada penyendal dah ada sini. Kat sini pun ada penyendal. Cara dia, kita kena angkat dia ke atas. Angkat dia ke atas untuk tanggalkan dia punya lock dia. Haa, macam tu. Dah jatuh terus. Okey, dah kemas balik. Bersepah dia, okey. Okey, ini dia punya blower. Ini dia punya filter. Sini dia punya coil. Kita buka ni. Atas tu dan ni tekan tarik, tekan dia, tekan sini, kita tarik sini, tekan ni, tarik ni, kita buka cebut tu filter dia untuk Kia Naza Citra, Kia Karen, Kia Spectra. Dia pakai dua, satu atas. Oh, tu dia warna cantik. Oh, apa-apa benda ada dalam ni. Ada satu lagi. Sama juga. Apa tu? Ladak lah. Okay. So, nampak. Tak nampak. Tu coil lah. Tu coil dia. Kat situ. Kita bubuh tu kat topo tu. Dia ada daun lagi tu dalam tu. Korek buang, bersihkan. Dah halang nak buka, tu tepi tu blower. Alright. Okay, so sekarang ni, kita pasangkan macam ni. Getah ni dapat sekali tadi. Pasangkan cucuk. Cucuk hat ni dulu. Ini paling susah sekali nak cucuk ni. Kalau kita cucuk tak ketat, nanti kita spray, dia tercabut. Nayar je. Okey, yang ini nanti kita masukkan dalam ni, dalam lubang ni. Kita penuhkan ruang ni semua. Lepas tu baru kita penuhkan dalam ni pula. Terus ni tengah ni semua. Lepas tu nanti baru kita biarkan dia selama 10 minit seperti yang diarahkan. Okey, mula-mula tadi dia bersihkan dulu. Buang daun-daun ulat tu, jantin, masuk semua. Lepas tu penuhkan, biar 10 minit. Lepas 10 minit baru kita buat pemain. Okay, sekejap lagi saya akan spray. Nanti kita tengok balik macam mana. Okey, ni macam ni pak. Kita dah isi dia penuh-penuh. Penuh dalam tu. Okey, masuk sampai habis. Kita picit, kita tarik. Macam tadi, kita picit, kita tarik.
habis. Bolehlah tu. Dia dah sampai ke depan ni dah. Weh, dia dah berdalam tu ke depan. Okey, ada lagi satu. Belum buka. Tapi kita tak nak buat banyak-banyak. Nanti bila kita on nanti, dia mercik-recik. Haa, air dia buih tu kan mercik-recik keluar. Habis satu kereta nanti. Alright. Habis, takut kalau setengah tu radio dah modified ke apa. Habis dengan radio nanti kena air. Ni radio standard gila kan. Okey, kita biarkan selama 10 minit seperti yang dikatakan. Lepas penuh, okey, yang ni sampai penuh, lepas ni slowly pull out the tube, tarik lah pelan-pelan. Okey, bila dah penuh, kita biar 10 minit dulu. Okey, okay, so sekarang dah 13 minit dah. Tapi tengok kat sini pun dah clear. Dekat dalam ni dah lagi. Sini pun dah clear. Ni nampak tak saya cakap tadi ni? Berair-air ni. Ni terlebih je, terlebih ni. Nanti baik ada kain bawah ni. Nanti nitik je. Maknanya kalau dia menitik macam ni ni, connection host untuk aircon ni, connection dia tu tak cantik. Gap, ada gap, ada renggang apa. Tapi biasalah kita ni pun kita lama kan. Kadang-kadang dia punya host tu dah tak grip lah mata. Jadi buih-buih tu tadi dia dah cair. Haa, ni lah jadinya. Dia nitik kat bawah ni, keluar. Nampak ni. Dia buih tu tak habis. Ni dah clear dah. Tak tahu clear, tak ada buih. Haa, yang ni dah lagi. Lagi sikit. Apa? Okay, so sekarang kita nak panaskan balik. So kita tutup balik apa ni. Kita tak, jangan isi dulu apa ni, apa cabin filter tu. Tutup. Okay. Tutup. Kita start enjin. Dia keluar dah bilik-bilik tadi tu. Okey, kita biarkan selama 10 minit. 10 minit So, macam dia kata lah. Sini. Okey. Tapi pastikan pintu dibuka. Pintu buka. Biarkan dia selama 10 minit. 10 minit bagi dia kering. Tapi dengan syarat pintu tingkap semua kena buka. Ha? Sebab ni chemical ni bahaya. Okey. Kalau dia ada lebih-lebih macam tu tu sila lap lah. Okey, semua dah kering. Dah kering mesti. Tak ada air melilih-lilih lagi dah. Dah cukup panas dah. Dah 21 minit kita biarkan. Ha, tak apa. Lama sikit pun apa. Okay, kita stop. Okay. So, saya tukar. Mesti tekan, tekan, kita tekan hak depan ni. Kita tarik yang belakang. Okay. Tunggu dah. Clear dah. Daun tadi pun dah tak ada. Kita buang. Sih. Okay. Sekarang ni kita tak mau pakai lah ni. Yang dah bergerak ni. So kita pakai yang baru tu dah. Jauh beza. Yang baru kita gantikan. Okay, yang ini dah boleh ikut kedai lah. Ikut
kedai ada harga dia mai, dia kata murah. Pasal apa, dia ikut stok dia dapat macam mana. Tapi average harga dia dalam 25 ke 35 lah. Yang ini saya dapat 33. Okey. Ni sini dia. Oh, ni sini dia. Kabin Karen RM33. So bila kita nak pasang, kita tengok ni, kita tulis tu airflow. Airflow tu kita kena ikut lah. Jadi mana airflow ke sana, memang angin dia daripada blower masuk ke condenser. So masukkan dalam tu pun ring, kita dah panaskan nanti. Masukkan, payah buat kerja sebelah tangan ni. Okey, yang ini dia masuk, dia turun bawah. Atas dia pun sama. Okey, flow. Okey, dia masukkan. Dia masuk, dia sama rata, cantik. Okey, so kita boleh pasang balik lah ni. Macam ni. Ni kita boleh campur api laut, buang ke laut. Okay, so cara pasang yang ni pun sama juga. Cara pasang dia kan, macam tadi tu, masukkan ni, dah masukkan yang tepi tu, buat tu tepi tu, kita letak dia yang tu, dekat yang tu. Ha, tu masuk lah tu. Ni pun sama, nampak ni tepi tu, nampak tak? Tak nampak. Tekan. Ha, dah. Settle. Ha, jangan kopek macam ni. Dia kena, jangan tarik bawah, patah nanti tepi dia tu. Patah nanti sendal tu. Patah ni, jangan tarik macam ni. Dia kena angkat. Kita cabut dia macam ni. Macam tu. Right. So, kita boleh start dengan enjin. Tak jauh, lupa. Balik enjin. Okay. Ini mesti ramai tanya, macam mana bila on boleh nyala kat itu? Selalu bila on dia akan nyala kat sini. Kita Kia suka ni, dia external air, kita nak dalam dia. Kalau pakai ni, oh, filter ni, sekejap hancur. Okay. Okay, on. Tutup so kita boleh on. Okay. Oh dia barulah terasa angin. Kalau tidak, tak rasa angin tu. Oh, rasa angin lah. Tidak ni, tak rasa angin, sebu. Lepas tu bau pun jangan tanya. Tengok color pun dah tahu lah. Warna pun dah tahulah agak-agak bau dia macam mana. Ni tadi buka ni habis seluar-seluar ni penuh pasir. Tengok kat sini pasir tu ni. Tadi angkat buat keluar. Lubang tu je. Angin kuat. Sejuk pun sejuk. Okay. So, selamat mencuba lah. Jadi murah je. Dan ni saya beli RM12 sebelah pukang. Tapi kalau dah tak ada kek, kalau dah cuci, tak sejuk juga, tu barulah pergi bengkel. Top up gas ke macam mana.